Pada acara tax gathering yang berlangsung di Ulatama Sasetda Tapin tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baraba juga berkesempatan menyerahkan penghargaan kepada wajib pajak dengan beberapa kategori. Dimana untuk kategori wajib pajak badan dengan pembayaran pajak terbesar tahun 2023 dan tepat waktu dalam menyampaikan SPT tahunan tahun pajak 2022 diterima oleh PT Bumi Rantau Energi. Yardi Aswan selaku Main Operation Manager PT Bumi Rantau Energi mengatakan, pembayaran pajak yang mereka lakukan merupakan salah satu kontribusi pihaknya untuk mendukung program pemerintah baik dari segi pembangunan, layanan sosial kesehatan, pendidikan hingga program prioritas lainnya. Untuk itu pihaknya pun akan terus berkomitmen mendukung segala bentuk program kerja yang dicanangkan pemerintah sehingga hal demikian dapat meningkatkan dan menjaga keprofesionalan perusahaan dengan lebih baik lagi. Kita PT Bumi Rantau Energi sebagai salah satu anak perusahaan dari Padang Karya Group dan Asco Group, tahun 2023 kita mendapatkan kategori untuk pembayaran pajak terbesar dan tepat waktu. Nah, ini juga merupakan kontribusi kita kepada pemerintah untuk mendukung program pemerintah. Dimana memang nanti tentunya bisa kita rasakan program pemerintah tersebut dalam pembangunan, layanan masyarakat, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Mungkin apakah ada langkah-langkah lagi Pak untuk meningkatkan lagi Pak? Untuk... Ya, seperti komitmen perusahaan juga bahwa kita tetap akan selalu mendukung apapun yang menjadi program pemerintah agar seperti yang disampaikan tadi, layanan yang disampaikan pemerintah juga, program sampaikan pemerintah juga sama-sama dengan kita bersinergi. Sementara itu, Haji Sufian Sasekda Kabupaten Tapin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada peserta wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya dengan tepat waktu. Sehingga hal demikian menjadikan Kabupaten Tapin sebagai salah satu kabupaten di Kalsel yang menyumbangkan pembayaran pajak terbesar di KPP Pratama Barabai. Dilaksanakan sebuah penghargaan ya, sebagai tanda apresiasi kepada wajib pajak yang membayar terbesar maupun yang tepat waktu. Sebagai informasi bahwa Kabupaten Tapin sebagai penyumbang terbesar pembayar pajak untuk wilayah KPP Barabai, ya, di mana 76% pendapatan pajak yang didapat oleh KPP Pratama Barabai itu berasal dari Kabupaten Tapin. Nah, tadi juga diberikan penghargaan kepada mereka yang membayar pajaknya terbesar, baik itu pribadi maupun orang badan usaha, kemudian pembayaran pajak yang tepat waktu. Alhamdulillah, mereka adalah pahlawan-pahlawan pembangunan yang mampu dan bisa bagian dari upaya kita untuk mengisi pembangunan. Terima kasih sekali lagi kepada para pembayar pajak, dan baik itu badan usaha maupun pribadi. Tim Liputan Tapin TV melaporkan.